Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, dan selamat pagi juga teman-temanku semua, mania-maniaku semua, dan teman-teman rekan kerja semua, dan teman-teman yang pengguna transportasi darat dimanapun kalian berada, khususnya mania ALS. Pagi ini tanggal 29 Agustus ya 2024, kembali lagi PHBC Bus Channel. Tepat pukul 6 pagi kita udah standby di ALS Tangerang. Sebelum berangkat kerja kita liputan dulu. Nah, di sini kita masih ketemu Pak John ya. Pak John 270, Pak John 270 ini masih sakit unitnya di Tangerang nih. Udah 2 hari ya berarti ya ini. Kemarin dia masuknya, tapi masih sekarang masih di pojokan aja. Dan di sini juga terpantau ada 284 eksekutif Tangerang ya, baru masuk. Eksekutif Tangerang 284, terus ada 348. Ada 348. Terus ada 111 tuh. Nama yang cantik 111. Ya, di situ belakang. Terus di sini juga ada berapa ya? 277. So ada 277 juga nih, Bosku. Tuh, 277. Tuh, 277 ini ternyata ini pemainnya Tangerang nih, Bosku. Om. Pemain Tangerang ya, 277. Nah, di situ juga shuttle-nya udah standby di situ. Nah, kita lihat dulu ya. Kita judulnya ini kopi pagi lah ya. Kopi pagi di Pool ALS Tanah Tinggi. Nah, ini dia nih 111. 111 ini juga masih ada yang jahil nih. Mas Bro, pecah kaca depannya teh. 111. Tuh, login ke 1 ini. Terus di situ 010. Ini kemungkinan nanti ini akan jalan ya. Nanti udah dicuci nih, nih. Kemungkinan nanti siang akan jalan ini atau sore ya. Tuh. Terus di situ ada 333. Sorry. 334. Premier Choke 334. Dan yang terakhir 055. Nah, ini Tangerang ya. Jadi teman-teman, kalau yang ada di Jogja yang pengen tanya ALS 270 sekarang di mana, yaitu ALS 270 masih sakit di Pool ALS Tangerang ya. Hari ini tepat tanggal 28 apa 29 hari ini, nanti kita lihat dulu ya Mas Brother, takutnya salah nih. Ya, kembali lagi Brother, ternyata tanggal 29 hari ini. Ini tanggal 29 Agustus 2024 ya. Masih terpantau Pak John-nya nih. Ada kerusakan mesin, nih ada bekas-bekas servis tuh di bawah tuh. Wush, ternyata Pak John turun mesin tuh. Jadi Pak John tidak bisa melanjutkan perjalanan nih Mas Bro, tuh ya. Tuh, tuh dia nih lagi turun mesin ya Mas Bro. Jadi ini kemungkinan ini akan lama nih sepertinya nih ya. Ini bisa memakan 2 sampai 3 hari nih ya di sini. Tuh Pak John turun mesin nih. Jadi kupikir kemarin yang rusak ini kaki-kakinya teman ya, tapi setelah kita datangin lagi hari ini tanggal 29 Agustus 2024 ya, ternyata Pak John ini rusak mesin ya. Ya mudah-mudahan 270 ini cepat sembuh kembali dan cepat baik kembali dan bisa melintas lagi ya. Mudah-mudahan. Mohon doanya teman-teman semua. Gimana nih fansnya Pak John 270 nih? Bus artis kalian sedang
rusak nih teman-temanku semua nih, tuh sedang rusak nih, sedang sakit di ALS Tangerang ya. Mungkin ada penggemar-penggemar Pak John ya, itu ya. Fannya Pak John yang ada di Jabodetabek atau Jakarta, monggo merapat ya. Kita ngopi bareng sama Pak John nanti sore ini, bisa kita main ke ALS Tangerang lagi nih, bareng-bareng nih. Siapa yang mau foto bareng sama Pak John atau ngopi bareng sama Pak John ya. Karena boleh kita akuin, ini Pak John ini salah satu bus driver atau ya yang memanjakan para manianya gitu ya. Dia sangat ramah sekali. Makanya ada yang bikin stiker seperti ini. Ada fans John 270. Nah, di sini juga banyak ya teman-teman kita youtubernya, ada 270 Zaran Official itu ya, Bagas Family Official, Merbabu itu ya, banyak yang satu-satu yang nggak bisa saya jemputkan. Ini juga ada Al BP Tim Wong Kito Galo Palembang ya, Batu nih kita timur ya. Oke sahabat PHBC Bu Channel, kita udah liput tadi ya, kita udah ketemu unitnya Pak John di pojok sana. Mungkin liputan kita pagi ini cukup sampai di sini dulu kawan, karena kita mau melanjutkan aktivitas kerja ya. Kita mau melanjutkan aktivitas kerja nanti sore kalau ada waktu, kalau kita pulang cepat nggak ada halangan, nanti kita liput lagi. Biasanya kedatangan itu banyaknya itu di sore hari ya, di sore hari. Biasanya pagi juga sih ada nih, tapi belum kelihatan ya sama sekali. Mungkin PHBC Bu Channel cukup sampai di sini dulu infonya ya, karena kita mau lanjutkan aktivitas dan next kita liput lagi ya. Kalau ada kata salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lensa kita semua bersaudara, salam satu rantau, salam satu jiwa, salam satu Sumatera. Peras ALS kebanggaan warga Sumatera. Murah, meriah, cepat, amanah. ALS ya Mas Bro.